Ratusan kios pasar tradisional di Cianjur, Jawa Barat hangus dilalap api. Sejumlah pedagang berupaya menyelamatkan dagangannya. Ratusan kios pasar tradisional di Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran mencoba memadamkan api yang merembet ke kios lain. Pedagang yang kiosnya belum terbakar mencoba menyelamatkan dagangannya. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Katanya di belakang, kebetulan saya kan lagi di luar, pas kesini, api, bukan api itu, asap, udah ada gitu. Asapnya udah hitam gitu. Jadi ini kebakaran langsung kesini, pas ternyata udah habis. Udah habis, berapa kios yang punya kan? Punya tiga. Empat, yang dua habis, cuman yang satu habis. Masih bisa lah 25% bisa ambil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ishan, iNews melaporkan.